Halo teman-teman drummer, ketemu lagi sama gue Iman. Nah, ada teman-teman yang bertanya mengenai cara memainkan hi-hat kayak barusan yang tadi gue mainkan gitu kan. Banyak juga orang yang memainkan hi-hat di hi-hatnya gitu kan, fill-in di hi-hatnya. Cara melatihnya gimana sih untuk bisa kayak gitu? Yang pertama harus dilatih adalah kita melatih rudiman pastinya, stickingan. Entah itu single stroke, entah itu double stroke, gitu loh. Itu yang udah pasti harus teman-teman lakukan, gitu. Jadi kalau tangannya aja belum siap gitu untuk memainkan single stroke, double stroke, terus yang lain-lainnya itu percuma, nantinya juga bingung memainkannya, bukan bingung ya, nantinya nggak akan bisa, kecepatannya juga nggak akan nyampe. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita mengerti dulu, kayak kita bisa mainkan di downbeatnya, misalnya hi-hatnya ini gue buat beat drum yang simple gitu kan. Nih gue pakai metronom. Balik aja yang pertama di downbeatnya, kemudian di upbeat gitu kan. Nah itu dulu dibiasain aja dulu begitu gitu kan. Dibiasain dulu seperti itu, baru nanti kemudian ketika udah bisa. Upbeat tuh apa sih? Upbeat adalah ketika ini gue pelanin ya. Upbeat atau offbeat gitu. Nah ini gue mainin nggak? Kalau downbeat itu kita mainin bareng dengan metronom. Upbeat. Nah jadi dibolak-balik itu aja dulu, baru kemudian nanti setelah itu, setelah rudimannya kuat dan itu bisa, baru nanti bisa memainkan. Mulai-mulai yang simple aja, misalnya kayak gitu-gitu aja dulu gitu loh, dimainin. Dan itu butuh berapa lama sih sampai teman-teman bisa memainkan itu tanpa perlu mikir. Gue selalu patokannya seperti itu, tanpa mikir tuh gimana sih. Jadi kita bisa mainin itu sambil misalnya mikir yang lain, atau kita mungkin ngajak ngobrol teman kita ya, kayak gitu. Itu terlalu ekstrim, tapi intinya teman-teman akan tahu di mana saat yang teman-teman akan sudah nyaman gitu loh. Jadi mulai dikit-dikit aja, dikit-dikit, kemarin dikit-dikit. Nah dari situ nantinya akan bisa lebih banyak. Nah semoga apa yang gue sharingkan di grup gue, di video gue ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang ingin belajar drum dari nol, masuk di grup Facebook gue deh, Belajar Drum Pemula Iman Prabowo. Itu memang gue khususkan itu grup di Facebook buat teman-teman pemula yang ingin belajar drum. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan bertanya di situ. Nanti insya Allah gue akan menjawab. Nah kalau begitu, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Dan salam teman-teman.